Nama saya Muhammad Maliki Muhammad Rafi'i. Boleh panggil saya Maliki. Saya merupakan pengarah di Yayasan Pusat Belia Antarabangsa Kuala Lumpur. Pusat Belia Antarabangsa ataupun IYC merupakan sebuah yayasan yang ditubuhkan 31 tahun yang lalu. Ia terletak di sebuah lokasi di Ceras di Jalan Yaakob Latif dengan keluasan hampir 4 ekar. Kami mempunyai kemudahan asrama, bilik seminar dan kami mempunyai program-program peringkat antarabangsa dan juga peringkat tempatan yang menjurus kepada peningkatan pengupayaan anak-anak muda belia Malaysia dalam bidang pengantarabangsaan. Dan kami IYC sebenarnya berada di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Sebagai sebuah pusat yang membangunkan kecemerlangan anak-anak muda belia Malaysia, kami bertanggungjawab untuk membawa anak muda melihat isu-isu sejagat. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari ataupun Sustainable Development Goals. Kami mahukan anak-anak muda Malaysia untuk melihat masa depan negara dan juga manusia keseluruhan, bukan hanya di Malaysia tetapi keseluruhan 7 bilion masyarakat seluruh dunia ini, bagaimana mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Kerana itulah kami memberi fokus kepada perkara-perkara yang memberi nilai tambah kebaikan. Contohnya kami ada program urban farming, ya. Kami ada tanaman yang kita boleh kongsikan kepada masyarakat di Kota Raya Kuala Lumpur ini, bagaimana mereka akan survive dengan membuat perkara-perkara baik. Urban farming, food security dan juga perkara-perkara yang for a better future. Ya, sebagai seorang rakyat Malaysia, saya sayang negara saya. Menjelang sambutan kemerdekaan ke-62 ini, saya berharapkan Yayasan Pusat Belia Antarabangsa akan menjadi sebuah yayasan yang mampu mengangkat imej rakyat Malaysia, bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Kita mahukan anak-anak muda Malaysia bercakap sesuatu yang membanggakan, yang positif tentang negara ini di luar negara. Walaupun mungkin ada perkara-perkara yang kita rasakan sebagai rakyat Malaysia masih kurang, yang perlu diperbaiki, namun di luar negara kita mesti pertahankan negara kita. Imej negara jangan sampai jatuh. Dalam masa yang sama, rakyat Malaysia akan dibentuk dengan nilai-nilai yang baik. Pusat Belia Antarabangsa mahu menyemai nilai-nilai kasih sayang antara warga sedunia. Kita mahu rakyat Malaysia dikenali sebagai belia yang berakhlak baik, yang mempunyai kasih sayang, sanggup membantu bukan saja rakan dalam negara tapi juga di seluruh dunia. Dan IYC ingin membawa Jalur Gemilang sebagai sebuah lambang kemegahan seluruh dunia yang mempunyai keistimewaan dan juga kebanggaan rakyat Malaysia. Sayangi Malaysiaku, Malaysiaku bersih. Selamat Hari Merdeka ke-62. Terima kasih. Salam Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-62 tahun. Yeay! Kami mengucapkan salam merdeka dari IYC. Yeay! Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-62 tahun. Yes! Kami mengucapkan selamat Hari Merdeka. Yeay! Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-62 tahun.